kapten timnas Argentina sekaligus mega bintang Lionel Messi akhirnya menyempurnakan karir sepak bolanya yang sangat fenomenal dengan raihan trofi Piala Dunia 2022. Setelah sekian lama, akhirnya Lionel Messi mampu membawa negaranya jadi juara dunia. Messi membawa timnas Argentina kampiun Piala Dunia 2022 usai menang adu penalti 4-2 atas Prancis pada laga final yang digelar di Stadion Lusail, Qatar, Senin 19 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah pertandingan 120 menit berakhir imbang 3-3. Melansir dari suara.com, penyerang 35 tahun itu tampil menawan dengan sumbangan 2 gol untuk Argentina, termasuk di babak extra time plus juga mencetak gol di babak tos-tosan. Dengan total 7 gol dan 3 assist sepanjang turnamen, Messi hanya kalah 1 gol dari penyerang Prancis, Kylian Mbappe, untuk trofi sepatu emas alias gelar top skor Piala Dunia 2022. Meski demikian, Messi sukses merengguh trofi bola emas untuk pemain terbaik turnamen, sesuatu yang jelas layak didapat bintang PSG itu atas sumbangsihnya untuk Argentina. Usai pertandingan, Messi memang tampak begitu sumringah, akhirnya bisa jadi juara dunia. Dalam seremonial juara Argentina, legenda hidup Barcelona itu tak henti-hentinya menebar senyum. Tentu gelar ini sangat spesial bagi Messi yang telah mengkonfirmasi jika gelaran Qatar 2022 ini merupakan Piala Dunia pamungkasnya. Ya, Messi akhirnya sukses memenangkan segala trofi mayor yang tersedia di level klub dan internasional sepanjang karirnya. Sejak debut bareng tim senior Albiceleste, julukan timnas Argentina pada 2005 silam, dan setelah 4 edisi sebelumnya selalu menemui kegagalan, Messi akhirnya merengkuh trofi Piala Dunia pertamanya. Meskipun kini sah mensejajarkan dirinya dengan duo legenda Argentina, Diego Maradona dan Mario Kempes yang masing-masing jadi inspirator kemenangan Albiceleste di Piala Dunia 1986 dan 1978. Selama ini Messi memang agak dipandang sebelah mata di sepak bola internasional lantaran selalu gagal membawa Argentina jadi juara dunia. Namun, kini penyerang berjuluk La Pulga itu akhirnya melengkapi puzzle trofi yang diraihnya dengan merebut trofi Piala Dunia yang berlapis emas. Penyerang PSG itu pun jelas pantas dilabeli sebagai GOAT, Greatest of All Time, alias pesepak bola terbaik sepanjang masa dengan gelar Piala Dunia 2022 ini. Sebelumnya Messi memang telah memenangkan segalanya di level klub. Bersama Argentina, La Pulga juga telah memenangi gelar mayor, yakni Copa America pada 2021. Tak ketinggalan, 7 gelar individual bergengsi Ballon d'Or juga sedah dikantongi Messi. Terbanyak dibanding pemain lainnya sepanjang sejarah. Dan inilah sejumlah rekor prestisius juga diukir Messi usai mengantarkan Argentina meraih gelar juara dunia ketiga. Lionel Messi sah jadi penampil terbanyak di pentas Piala Dunia dengan 26 kali bermain di 5 edisi Piala Dunia. Messi mengalahkan rekor legenda Jerman, Lothar Matthäus, 25. Messi merupakan pemain pertama sepanjang sejarah Piala Dunia yang mampu mencetak gol di fase grup, babak 16 besar, perempat final, semifinal, serta final dalam satu edisi pesta sepak bola terakbar 4 tahunan tersebut. Dengan total 13 gol dan 8 assist, Messi merupakan pemain dengan kontribusi gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia 21 semenjak statistik Piala Dunia mulai dicatat pada edisi 1966 silam. Gol ketiga Argentina ke gawang Prancis di final Piala Dunia 2022 ini adalah gol ke-100 Messi yang ia cetak dengan kaki kanannya. Messi total mencetak 26 gol di turnamen mayor internasional untuk Argentina.
13 di Piala Dunia, dan 13 di Copa America. Terbanyak untuk pemain Amerika Selatan sepanjang sejarah di dua kompetisi itu. Messi melewati rekor gol Ronaldo Nazario dari Brasil, 25. Sejak trofi bola emas secara resmi diperkenalkan di edisi 1982, Messi jadi satu-satunya pemain yang mampu memenangkan lebih dari satu trofi untuk pemain terbaik turnamen tersebut, yakni di Piala Dunia 2014 dan 2022. Messi jadi pemain terbanyak yang meraih gelar Man of the Match alias pemain terbaik laga dalam satu edisi Piala Dunia. Messi merebut 5 gelar Man of the Match di Piala Dunia 2022 ini. Untuk urusan pemain yang paling banyak membuat peluang serta melewati lawan sepanjang sejarah Piala Dunia, Messi adalah rajanya. Di Piala Dunia 2022, Messi jadi pemain yang paling banyak melepaskan percobaan tembakan. Tembakan tepat sasaran membuat kesempatan emas untuk bikin gol, pemain yang paling sering dilanggar, serta pemain dengan kombinasi gol atau assist terbanyak.